Terkuak uya-kuya hipnotis Sule hari ini, langsung terbongkar rahasia. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Uya-kuya terkuak berjanji kepada awak media akan mempertemukan Sule dan Natalie tanpa kamera dan juga podcast. Uya-kuya kembali membocorkan pada perbincangan intensnya dengan sang komedian Sule. Benarkah sudah ada kesepakatan untuk rujuk? Retaknya rumah tangga sang keponakan yaitu Natalie dengan komedian Sule membuat Uya-kuya dan juga Astrid mau tak mau harus turun tangan demi mencairkan suasana. Uya-kuya dan juga Astrid berencana untuk melakukan mediasi sebelum sidang perdana pada 20 Juli 2022. Uya-kuya sebelumnya telah membeberkan rencananya tersebut di depan puluhan awak media. Uya-kuya dan Astrid berjanji sebisa mungkin akan hubungin Sule dan Natalie tidak kandas begitu saja. Natalie ini juga membeberkan beberapa obrolannya dengan Sule lewat sambungan telepon. Disebut oleh Uya-kuya, Sule rupanya masih sering menanyakan kabar Natalie. Dengan ini Uya-kuya pun membantah kabar Sule hanya bisa pasrah pasca digugat cerai oleh Natalie di Pengadilan Agama Cikarang. Rupanya sang komedian masih ada usaha untuk rujuk dengan Natalie tersebut. Uya-kuya juga mengaku sudah memberikan nasihat kepada Natalie dan juga Sule. Ia berharap Natalie yang merupakan keponakan istrinya itu tidak bercerai dari Sule. Pantas santai digugat cerai Natalie Holzer. Rupanya begini prinsip hidup Sule yang buat netizen bergidik tak percaya. Nggak mikir tua kali ya? Kisruh rumah tangga Natalie Holzer dan Sule masih heboh diperbincangkan. Kini Natalie Holzer pun memilih untuk pisah rumah usai melayangkan gugatan cerai. Natalie Holzer bahkan membawa azam sang putra. Ia juga sempat mengaku akan bekerja keras untuk sang putra. Imbas perceraian Sule dan Natalie Holzer, video lawas sang komedian membahas soal prinsip hidup kembali disentil. Bahkan banyak yang dibuat tak percaya dan kesal pada pengakuan Sule. Dari pengakuannya itu, Sule seolah lebih mementingkan anaknya daripada istri. Seperti dimuat Surya Tribun, video tersebut merupakan video pernyataan Sule yang diunggah YouTube TS Media. Pada video yang kini ramai jadi sorotan itu, Sule membeberkan prinsipnya soal perceraian. Menurutnya dalam rumah tangga tentu dia akan mengusahakan yang terbaik, termasuk mempertahankan rumah tangga. Namun jika Tuhan menakdirkan harus berpisah, tentu ada yang bisa dilakukan selain menerima. Toh dulu gue sebelum jadi duda, gue juga mempertahankan Kalau Tuhan sudah menakdirkan dengan karakter masing-masing seperti kita harus berpisah, ya sudah mau gimana lagi, kata Sule. Sule bahkan mengaku dirinya tidak mau terlalu larut dalam saat memiliki pasangan. Yang terpenting baginya adalah menjalaninya dengan tanggung jawab dan tidak mengkhianati. Karena gue tidak mau terlalu dalam memiliki pasangan. Karena pasangan itu bukan milik gue tapi milik Allah, papar Sule. Jalanin aja, yang terpenting tanggung jawab, tidak mengkhianati. Udah gue mah prinsipnya gitu, lanjutnya. Siapa sangka jika video lawas itu pun memancing reaksi dari netizen. Tak sedikit yang kemudian dibuat geram dengan kata-kata Sule soal prinsip hidupnya. Diunggah ulang oleh akun @madamegosip.official, video itu pun ramai diserbu komentar. Ternyata aslinya memang kurang bijaksana, gak mikir tua kali ya. Gak heran kenapa almarhumah sampai ajukan cerai, tulis simi.everyday. Kalau mikirnya begitu, yakin deh kawin cerai. Kalau utamakan anak, ngapain nikah? Nafsu apa gimana? Ingat punya anak perempuan, tulis @zainarashar19.
Kok aku greget ya? Ya udah kalau gitu gak usah nikah aja, percuma nikah gak dihargai tuh istrinya, tulis netizen lain. Tapi besok kalau udah tua gak ada yang ngurusin pak, anakmu sudah asik dengan keluarganya sendiri, tulis akun netizen lain. Santai banget dia jawab, gak ada usaha mempertahankan rumah tangganya, merasa banyak duit dipikir semua cewek mau sama dia, gak ngaca ya, tulis akun netizen lain. Putri Delina diserang netizen usai Natalie gugat cerai Sule. Disuruh cepat nikah biar tahu rasanya jadi bunda. Putri Delina jadi bulan-bulanan netizen setelah Natalie Holzer resmi melayangkan gugatan cerai pada Sule. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya komentar pedas di beberapa unggahan Instagram Pudel. Salah satu unggahan Pudel yang dibanjiri komentar menohok dari para netizen adalah foto dirinya dengan sang adik Ferdi Adriansyah. Dalam foto yang diunggah tersebut, tampak Putri Delina sedang bersenang-senang dengan sang adik di sebuah wahana ice skating. Pada kolom deskripsi unggahnya pun hanya tertulis satu kata, yang mengisyaratkan bahwa ia sangat bahagia bisa bersenang-senang dengan adiknya itu. Happy, tulis Putri Delina. Sayangnya komentar yang dituliskan oleh netizen sebagian besar berisi hujatan dan juga sindiran pada Putri Delina. Terkait hubungannya dengan Natalie Holzer yang semakin tegang, ditambah lagi Natalie Holzer kini telah resmi mengajukan gugatan cerai pada Sule, suaminya. Salah satu netizen bahkan meminta Putri untuk segera menikah agar bisa merasakan sulitnya berada di posisi Natalie. Happy lah udah nyingkirin ibu sambung, eh maaf, ujar salah satu netizen. Numa happy, terus ibu sambung lu gimana? Apa dia nggak punya hati apa? Sahut netizen lain. Nikah dulu biar tahu rasanya jadi bunda, ujar seorang netizen. Sudah puaskah Tuan Putri, kasihan adikmu si Azam jadi korban tuh, sahut netizen lain.